Penjelasan dulu bentar ya. Ini gara-gara coklat yang dia kasih sebenarnya. Ini adalah coklat untuk menaikkan libido wanita sebenarnya. Arbi cepetan bi toto bi. Mau duduk berarti. Satu lagi 17 turun cepetan turun bi selamat biar selamat. Duduk, Arbi. Iya. Iya duduk mas. Arbi cepat lakukan sesuatu. Oke. Saya berusaha untuk netralin. Jadi ketika karena ini kan yang bergejolak adalah hormon dari libido wanita ini meningkat. Jadi saya bantu untuk netralisir. Jadi lewat air sebenarnya. Ya. Saya bantu dulu. Kenapa pada main-main rambut ya? Panas soalnya. Ya. Jadi ini panasnya sampai ke muka-muka. Di salah otak, ubun-ubunnya itu empot-empotan ya nih. Siapa yang bisa ayam? Gua lama gua. Emang lo oke Arbi, ini udah berarti udah normal ya? Ada dikit-dikit lah basah. Ada dikit-dikit, wah ini berarti masih bahaya nih. Basah dikit-dikit gitu maksudnya. Oke, 17 mungkin yang makannya dikit mungkin bisa balik lagi kali mungkin. Kamu tadi kan gak dipilih ya, 17 silakan balik. Dinda. Bisa diterawang Citra Rudi? Citra. Boleh tangannya Citra? Untuk kru yang di sana, tolong pikirannya dikondisikan. Aduh, Bang Uca. Gemerlapan. Berserakan. Enggak bohong, apaan sih? Saya melihat di sebuah tempat wisata. Enggak ada, gue kayak gitu, enggak ada. Sebentar, apa ini? Saya melihat suatu kebiasaan. Cinta ditolak, tubuh molek bertindak. Citra, benar gak Citra? Enggak ada apaan. Gue gak kayak gitu, Mas Oya, enggak. Oke, kalau gitu tugas Arbi mungkin untuk membuktikannya, Arbi. Balik lagi. Oke, sebelum kita relaksasi mungkin. Arbi, silakan Bi. Ayo, Bi. Citra dulu, satu-satu. Kita, biar fokus. Kita berekreasi dulu. Saya penasaran, mau duduk juga. Rekreasi ke pikiran gue sana. Tadi... Iya benar. Ini Monica ya? Ini siapa? Monica. Oke. Kita mau fokus ke jamnya. Oke, fokus ke jamnya. Ikuti gerakan jam tersebut ke kiri dan ke kanan. Membuat mata kamu semakin lama semakin fokus. Menjadi lebih fokus dari sebelumnya. Satu, lebih fokus. Dua, lebih tenang. Bawa ke dalam kesadaran kamu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Dua. Dan tiga, apapun yang terjadi nanti. Setiap siapapun yang bertanya sama kamu. Kamu akan mengakses masa lalu kamu. Di mana setiap pertanyaan tersebut dapat kamu jawab dengan sejujur-jujurnya. Tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Satu, dua, dan tiga. Oke Citra, maksudnya Rudi apa? Berserakan. Iya. Oh iya? Jadi 2 tahun lalu saya putus sama mantan saya, Mas. Iya. Itu karena nggak disetujui orang tua. Oke. Semenjak situ saya
sering melakukan terus ya? Dan saya juga sering melakukan dan saya juga pernah berempat? Ya. Maksudnya? Kadang-kadang saya juga pengen suka sama oh pengen suka juga? Bertiga gitu? Oke, ya, ya. Oke. Tapi lo ke garis tangan nih, pengen cari cowok yang gimana sih sebenarnya? Yang setia sama saya. Apa? Yang setia. Yang setia. Oh, jadi yang terima masa lalu lo ya? Oke. Ya udah, mungkin kita bisa balikin, Arbi. Oke. Saya balik lagi seperti semula, saya itu 1-3, kembali seperti semula. Dalam kesadaran normal kamu, lebih semangat, lebih sehat, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. 1, 2, dan 3, tetap buka matanya. Silakan duduk. Ya. Di putih aja. Di mana aja? Maksudnya. Kenapa? Ini saya tahu perempuan ini. Apa? Nama dia sebenarnya bukan Monik. Monik dibilang? Bukan. Saya tahu dia. Nama dia sebenarnya Amoy. Apa? Amoy? Iya, Amoy. Iya, Amoy. Benar, benar. Amoy. Sebenarnya namaku tuh Monik. Iya, maksudnya. Lo tahu dari mana dia namanya Amoy? Ya, saya ada buktinya, maksudnya. Kayak Bami Amoy. Hah? Saya ada bukti. Pokoknya tanya dia aja deh, Mas. Apa? Tanya dia sendiri aja deh. Maksudnya gimana? Pokoknya relaksasi aja dia, Mas, biar dia ngaku semua yang ada di sini juga tahu tentang dia. Relaksasi. Jadi menurut lo ini Amoy? Iya, nama dia Amoy. Saya tahu dia. Oke, coba Arbi relaksasi, Bi. Relaksasi, Bi. Oke. Okay. Amoy. Oke, okay. Atur nafasnya, tarik nafas lewat hidung. Oke, okay, keluarkan lewat mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman apapun yang terjadi. Kamu hilangkan segala sesuatu yang kamu pikirkan sekarang. Membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Atur lagi emosi kamu. Oke, hasrat kamu menjadi lebih nyaman. Lebih tenang, lebih rileks dari sebelumnya. Dan nanti ketika kamu melihat jam di depan mata kamu, membuat kamu lebih ada di satu tempat. Ya. Ya terapis maksudnya. Terapis. Pijat. Ya. Bisa juga. Udah lama. Saya udah capek sih maksudnya sebenarnya. Oke, coba ceritain gimana. Saya tuh ikut di sini tujuannya cari pasangan hidup. Oke. Karena saya udah capek maksudnya 2 tahun itu saya jual. Jadi saya udah capek, Mas Uya. Saya pengen bertobat. Oke. Okay. Jadi saya mau cari pasangan hidup yang bisa benar-benar jadi suami saya. Oke. Okay. Jadi intinya pengen... Punya suami. Pengen suami, punya suami. Oke, okay. Suami yang seperti apa? Saya... Apaan tuh?
Apa sih? Apa sih? Lu tuh apaan sih? Hah? Si Bang? Tetap apaan sih? Ngomong apa barusan? Tuh, mas siapa? Mas, saya kakaknya, Mas. Hah? Saya kakaknya Monik. Kakaknya Monik? Ngapain lu marah-marah? Lu tuh barusan ngomong apaan? Malu-maluin aja. Di sini itu ibu aja. Ibu lagi ada ibu. Ya gua kan cuma ngomong apa adanya. Udah, sekarang ikut. Ikut! Mas, bentar. Lepasin. Jangan kasar sama cewek, Mas. Udah, ini apa? Ini bukan Mas apa? Mas, Kita pengen tahu dia mau kemana. Ibu. Sini. Ibu di sini. Ibu ngapain di sini? Ini gara-gara lo semua, tau gak? Gara-gara lo dia marah. Bari, gue tuh cuma ngomong apa adanya kan? Emang suaminya gue lakuin apa? Emang lo gak tahu? Apa? Ini udah gara-gara lo semua, gara-gara dia jadi nangis. Ibu dengar dulu. Bu, maafin. Bu. Enggak mungkin. Mas, lu jelasin dong ke ibu. Lagi kenapa sih ibu ada di sini? Ngapain sih ibu ke sini? Itu udah masalah lu dia. Semua orang punya kesalahan. Bentar, Uya. Oh, kenapa? Saya merasa seperti ada kebohongan. Ah, kebohongan? Siapa yang bohong? Nah, lo kok dia? Lo siapa? Di Rudi, di Ruah. Udah deh, Bu. Ah, siapapun saya nggak penting. Tapi kok saya merasa justru Monik ini menjadi PSK karena dia? Lo ngomong itu maksudnya apa? Hah? Tapi ya itu terserah kamu sih. Mau dibuktikan? Oke, kita duduk aja. Apa yuk. Sih? Kita bisa, okay. Jangan nyantuh. Biar alam bawah sadar kamu yang akan bicara. Ayo. Kita relaksasi. Maksudnya apa sih ini? Ya, kita ngobrol, benar nggak yang dikatakan Rudi? Tenang. Oke. Ibu ikut sini, Bu. Ibu boleh ikut, Bu. Yuk. Menarik sekali apa yang dikatakan Rudi ini. Napa? Bukti apa? Saya ada bukti percakapan saya dengan Baron. Percakapan kamu dengan Baron? Ya, Baron ini teman saya yang biasa menjajakan atau memboking. Oke, okay. Coba lihat, boleh lihat, boleh kasih lihat saya, nanti saya sini ya. Oh, ada nggak? Wah, 99 nomornya. Oke. Kita lihat ya buktinya yuk. Kita lihat. Silakan ditampilkan di LED. Katalog minggu ini 890M including petik mangga all-in. Maksudnya apa sih? Petik mangga apa sih? Gue gak ngerti. Udah deh Mas Uya. Itu kan masa lalu saya. Gak usah dibuka-buka di sini dong. Enggak, petik mangga tuh apa? Hah? Petik mangga tuh apa sih? Ya itu Mas Uya. Biasa petik mangga. Oh ya, biasa teman saya katanya kalau sama dia tuh mateng Mas Uya. Iya Mas Uya. Katanya kata teman saya ini itu mantep Mas. Ya mau fitnah gimana, orang buktinya udah ada. Yang saya tahu, anak saya sukses di Jakarta. Dia merantau untuk saya, ibunya. Dia jadi
jadi artis yang saya tahu. Bener nggak Amoy? Amoy siapa? Monik bener Monik? Iya. Kenapa sih ibu pukul aku terus? Sekarang itu aku udah berubah. Lagi ibu harusnya nanya sama abang. Bram, maksudnya apa? Jelasin Bram, tadi kata Rudy kamu berang jawab. Kamu yang melindungi dia, kamu yang menjaga dia selama ibu gak ada. Kamu di Jakarta bersama dia. Kamu bilang dia sukses. Rudy bilang kamu yang bertanggung jawab. Coba duduk yuk, sini. Atur nafasnya, boleh lihat ke depan. Oke, atur nafasnya. Atur nafasnya, tarik nafas satu dulu. Keluar rambut. Oke, relax. Apa yang terjadi, agak susah. Agak susah. Oke, kamu lihat sini. Oke, tarik nafas lewat hidung. Keluar mulut. Oke, relax. Tarik nafas lagi. Oke, boleh tutup matanya bentar. Saya hitung 1 sampai 3 nanti hitungan ketiga buka matanya, tapi kamu masuk dalam kondisi relax, lebih tenang, lebih nyaman. 1, 2 dan 3 buka matanya. Oke, apapun yang terjadi membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman dan masuk ke dalam kondisi bawah sadar kamu. Apapun yang terjadi membuat tubuh kamu lebih lemas, lebih tenang, lebih nyaman dan tetap pertahankan posisi tubuh kamu seperti ini, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3, apapun yang terjadi, setiap siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3, tetap buka mata. Pertahankan posisi badannya, oke, lebih tenang, lebih nyaman. Oke, nama kamu siapa, Mas? Nama siapa? Brown. Nah, apa benar kamu bertanggung jawab atas apa yang atau pekerjaan Monik? Oke, bisa minta ini? Oke, bagaimana? Ya, saya yang bertanggung jawab atas Monik, adik saya. Untuk itu jahat ya. Bekerja di tempat? Di tempat. Di jen? Bukan tempat pijen. Itu seperti itulah, Mas. Kenapa kamu menjual adik kamu sendiri? Ya, karena ya karena kita butuh uang, Mas. Ibu, abang itu jahat sama aku. Ya, saya kerja keras. Ya, dan saya juga udah pernah biasa sendiri, Mas. Minta air. Ibu tidak mau hasil haram dari kamu. Mulai hari ini kamu pulang kampung, tinggal bersama ibu. Maafin Monik, bu.
Minta maaf ya. Kamu pulang, nak. Ibu tidak mau. Maafin Monik ya, Bu. Kemana kebanggaan ibu, nak? Ini tuh semua gara-gara Mas Bram. Maafin Bram, Bu. Maafin Bram, Bu. Kamu anak-anak ibu. Oke, ya udah. Maafin Bram, Bu. Walaupun akhirnya seperti ini, namun kita sudah mencoba menyelesaikan dan Monik pun dia memang menyatakan keinginannya untuk bertobat, memang dia ingin mencari hidup yang lebih baik, hidup yang lebih benar dengan jalan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan ini kedepannya untuk mereka jadi lebih baik, dan inilah di sini membantu mereka ya. Dan mungkin Monik hari ini belum mendapatkan jodohnya di sini, tapi kita masih punya kesempatan lagi untuk orang-orang yang ada di sini untuk mendapatkan jodohnya, jangan mana-mana, tetap di garis tangan.